Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, pada saat-saat seperti ini memang selalu muncul tokoh yang jadi gagap, jadi ragu-ragu, jadi serba bimbang, serba ragu, gak ikut mana-mana, jadi safety player. Jangan ikuti orang seperti itu ya. Kita perlu ketegasan, keberanian, hanya takut kepada Allah ya. Jadi siapapun yang berani melawan rakyat akan merubah-rubah C1 dengan seenaknya berhadapan dengan rakyat. Nah, hati-hati ya KPU, hati-hati Bawaslu, itu semuanya. Ya. Saya kira itu ya. Jangan jadi orang peragu. Yang enggak ada gunanya hidup dunia jadi orang peragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.